Sunan Kalijaga dan misteri tiang tatal Masjid Agung Demak adalah salah satu kisah yang menarik untuk diketahui. Kisah ini menunjukkan peran penting Sunan Kalijaga dalam sejarah di Indonesia. Kisah ini juga menginspirasi kita untuk menghargai keragaman dan persatuan umat Islam. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Masjid ini dibangun oleh Raden Patah, raja pertama Kerajaan Demak, dengan bantuan para wali dari Wali Songo. Masjid ini memiliki kekhasan arsitektur yang menggabungkan unsur tradisional Jawa dan Islam. Salah satu keunikan Masjid Agung Demak adalah adanya empat tiang utama yang dibuat oleh empat wali, yaitu Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Tiang yang dibuat oleh Sunan Kalijaga dikenal dengan nama Saka Tatal atau Saka Guru Tatal. Tiang ini termasuk unik karena dibuat dari serpihan dan potongan-potongan kayu yang disatukan, diikat, dan dihaluskan. Ada empat tiang utama yang menyangga Masjid Agung Demak. Salah satunya adalah tiang tatal yang konon dibuat oleh Sunan Kalijaga dalam waktu semalam. Empat tiang utama Masjid Agung Demak diliputi misteri yang tidak terpecahkan hingga sekarang. Dari empat tiang utama, tiang tatal Sunan Kalijaga adalah yang paling sering dibicarakan, terlebih soal mitos yang melingkupinya. Tiang ini memiliki makna filosofi yang mendalam tentang persatuan dan kesatuan umat Islam yang berasal dari berbagai suku dan latar belakang. Konon, Sunan Kalijaga hanya membutuhkan waktu satu malam untuk membuat tiang ini. Sunan Kalijaga juga berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Beliau membuat usulan untuk membuat tata kota berupa masjid, alun-alun, dan keraton. Usulan itu disetujui oleh penguasa Kerajaan Demak, yaitu Raden Patah. Kemudian, pembangunan Masjid Agung Demak dibantu oleh para wali lainnya. Raden Patah dengan para wali Songo sepakat untuk berencana mendirikan Masjid Agung atau Masjid Jami Demak Bintoro. Selain akan dipergunakan sebagai tempat ibadah bagi kaum muslimin kepada Allah, masjid tersebut juga merupakan simbol terhadap syair dakwah agama Islam. Untuk melancarkan rencananya itu, para wali masing-masing mendapat tugas mencari sebuah saka guru atau tiang dari kayu jati. Alasan mereka menggunakan kayu jati selain berkualitas tinggi adalah kayu jati bagi para wali sanga melambangkan makna kesejatian.
Maka dari itu, para wali Songo bahu-membahu dalam mewujudkan tugas yang diberikan Raden Patah, yakni saat membuat saka guru dari gelondongan kayu jati yang seragam ukurannya, motif atau modelnya. Saat yang lain sibuk bahu-membahu, tetapi Sunan Kalijaga belum melihatkan dirinya. Kemanakah gerangan Sunan Kalijaga pada saat-saat penting seperti itu justru belum muncul? Padahal hari itu adalah hari Kamis, dan karena esoknya hari Jumat, maka Masjid Jami akan dipergunakan untuk menunaikan sholat jamaah Jumat. Sore harinya, Sunan Kalijaga baru menampakkan diri. Melihat saka guru dari para koleganya sudah rampung, maka Sunan Kalijaga berpikir keras bagaimana caranya beliau dapat merampungkan tugasnya. Insya Allah, saya akan mengerjakan tugas ini dengan baik. Begitu jawab Sunan Kalijaga ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan seputar tugasnya. Raden Patah serta para wali sembilan bertanya-tanya dalam hati, bagaimanakah cara Sunan Kalijaga menyelesaikan tugasnya? Sunan Kalijaga lalu berjalan-jalan di area masjid sambil melihat-lihat keadaan sekitarnya. Ketika melihat tatal-tatal atau sisa potongan kayu kecil-kecil dari kayu jati, tiba-tiba Sunan Kalijaga mendapatkan inspirasi. Bagaimana jika tatal-tatal itu aku manfaatkan untuk membuat saka guru? Barangkali itulah ilham yang dipancarkan oleh Gusti Allah ke dalam dada Sunan Kalijaga, sehingga beliau segera mengumpulkan tatal-tatal kayu jati. Setelah terkumpul dalam satu tumpukan, beliau segera mengatur sedemikian rupa sehingga menjadi berbentuk seperti sebuah saka guru yang sama ukurannya dengan tiang para wali sembilan lainnya. Saka guru atau tiang itu kemudian disebut dengan saka tatal, tiang penyangga Masjid Agung Demak yang terbuat dari kayu dan memiliki motif